Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mempelajari Sekolah Sabat. Berkati kami, ampuni dosa kami yang sengaja tersengaja dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur pada-Mu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 18 Agustus 2024 berjudul Rencana Allah dalam Pernikahan. Bacalah Markus 10 ayat 1-12, demikian juga Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 2 ayat 24. Markus 10 ayat 1-12, ayat 1, dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Ayat 2, maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan mencerai istrinya? Ayat 3, tetapi jawabnya kepada mereka, apakah permintaan Musa kepada kamu? Ayat 4, jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ayat 5, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ayat 6, sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat 7, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 10, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Ayat 11, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ayat 12, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jebakan apakah yang sedang diganti di balik pertanyaan orang Farisi tentang perceraian dan pelajaran apakah yang Yesus ajarkan dalam jawabannya? Dalam pasal ini, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya? Di kalangan orang Farisi, perceraian dianggap sah. Pertanyaannya adalah, atas dasar apa? Bagi golongan Syahmai, boleh dibilang lebih ketat untuk alasan tidak bisa memberikan keturunan. Penelataran kebutuhan pokok, pengabaian emosional, atau ketidaksetiaan dalam pernikahan. Golongan Hillel jauh lebih lunak, memperbolehkan perceraian hampir untuk alasan apapun. Meskipun proses pemberian cerai mereka lebih rumit, sehingga membantu memperlambat segalanya. Jadi, mungkin agak janggal jika mereka menanyakan pertanyaan umum kepada Yesus. Apakah perceraian bisa diterima? Bersembunyi di balik pertanyaan ini adalah sebuah persengkongkolan untuk menjebak Yesus ke dalam permasalahan dengan Herodes Antipas. Penguasaan wilayah ini sebelah timur Yordan tempat Yesus berada sekarang. Antipas telah menceraikan istrinya dan menikahi Herodes. Dias, istrinya saudara laki-lakinya. Herodes telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis karena
tepelakannya mengenai hubungan terlarang ini. Lihat dalam Matius 14 ayat 1-12. Yesus menangkis pertanyaan mereka dengan pertanyaannya sendiri. Menanyakan kepada orang-orang Farisi apa yang Musa perintahkan sehubungan dengan hal ini. Ayat jawaban yang dirujuk orang Farisi yang dikutip dalam Ulangan 24 ayat 1-4. Yang menjelaskan sebuah kasus khusus pernikahan kembali setelah perceraian. Orang Israel pada zaman Musa sudah mempraktikkan perceraian. Kasus hukum yang dijelaskan dalam Ulangan 24 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Namun pada zaman Yesus, hal ini diputarbalikkan oleh golongan Hillel. Untuk mempermudah perceraian karena alasan apapun. Karenanya, hukum yang dimaksud untuk melindungi perempuan sedang disalahgunakan untuk memudahkan perceraian wanita. Gantinya, perdebatan kasus hukum dalam Ulangan 24, Yesus merujuk kembali pada rencana awal Allah bagi pernikahan dalam Kejadian 1 dan 2. Dia mengingatkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27, dua individu. Dia kemudian menggabungkan kebenaran ini dengan Kejadian 2 ayat 24, bahwa seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan dipersatukan dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Konsep kesatuan inilah yang menjadi dasar penegasan Yesus terhadap ikatan pernikahan. Apa yang Allah telah persatukan, janganlah diceraikan manusia. Apakah yang dapat dilakukan jemaat Anda untuk memperkuat pernikahan di antara anggota jemaat? Bagaimanakah Anda menolong mereka yang pernikahannya sudah berantakan? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan di sini kami sudah belajar pelajaran sekolah sabat pada hari ini. Dan berkati juga pemirsa yang dimanapun mereka berada yang telah bersama-sama kami untuk belajar sekolah sabat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa menjadi syukur padamu. Amin.